Kanit Binpol Mas Sat Binmas Polres Metro Jakarta Barat AKP Udan Supriyatna dengan didampingi Kasubnit Binpol Mas Bribka Endrianto laksanakan pembinaan dan penyuluhan yang dilaksanakan di Aula SMK Ibu Pertiwi 2, Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Dalam acara ini diikuti oleh Kepala Sekolah SMK beserta wakilnya dan siswa-siswi SMK sejumlah 300 orang murid. Dalam pembinaan dan penyuluhan tersebut, AKP Udan menyampaikan beberapa hal diantaranya bahaya penyalahgunaan narkotika, kenakalan remaja, tawuran, cara berlalu lintas yang baik dan benar, serta penyebaran berita bohong atau hoax. Dari Jakarta, AKP Udan Tribrata TV, salam Tribrata.